ceritakan Pak, hari ini ada kegiatan vaksin di sini. Bisa diceritakan Pak, seperti apa Pak? Hari ini ada kegiatan vaksin ya di SD Cengkareng Timur 21 ya. Kita bekerja sama dengan pihak sekolah dan pihak dari Partai PDI dan kami dari Garuda Metalindo karyawan. Nanti kami lakukan vaksin ini di sini selama 5 hari ya. Ya, hari Senin, hari ini hari pertama, hari Selasa untuk SD, hari kedua nanti dari karyawan, hari ketiga masih dari karyawan, hari Jumat untuk masyarakat sekitar. Itu untuk kami melakukan vaksin di sini adalah membantu untuk mempercepat program pemerintah ya, biar imun karyawan pemerintah tercapai imunnya itulah. Itu kurang lebih Pak. Untuk hari ini karyawan dari PT Garuda dari pusat aja atau dari cabang Pak yang ikut vaksinasi? Untuk hari ini karyawan Garuda Metalindo kita ada datang itu dari pusat, yaitu di Garuda Metalindo Kapuk, yang kedua itu dari Garuda Metalindo yang di Cibitung, dan yang ketiga itu Garuda Metalindo yang ada di Tangerang, Jatake. Tapi belum semuanya Pak, karena kita atur sesuai dengan protokol PPKM, biar tidak menjadi kerumunan. Jadi kita atur dibagi nanti 3 hari lah, kurang lebih begitu Pak. Untuk dosisnya berapa yang ditargetin ini Pak? Dosisnya kalau kemarin kita sama Partai PDI, kita satu hari itu kurang lebih bisa 1000 Pak. Nanti tergantung nanti gininya, tergantung pesertanya nanti. Untuk jenis vaksinnya, vaksin apa nih? Vaksinnya Sinovac Pak. Sinovac? Iya. Kalau untuk tenaga nakesnya dari mana Pak? Tenaga nakesnya dari Puskesmas sekarang juga. Sudah diatur, dikelola dengan teman-teman dari PDIP juga. Harapan Pak Putu nih untuk karyawan yang belum divaksin nih Pak? Harapan kami untuk karyawan karena ada yang belum divaksin, minta tolong kesadarannya, karena vaksin ini adalah membantu ya, bukan istilahnya kita dengan divaksin kita langsung kebal, bukan, tapi membangun imun tubuh kita minimal kalau kita terpapar varian COVID-19 yang terkenal sekarang, itu kita tidak parah, itu sebenarnya untuk vaksin ini yang saya tahu. Sebenarnya bukan kalau setelah kita vaksin itu jadi kebal, bukan. Istilahnya memberi penangkal, itu istilahnya kita nggak parah-parah lah. Itulah. Untuk vaksin ini gunanya kurang lebih itu yang saya tahu, Pak. Oke, terima kasih. Mohon izin Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Putu Sridana Pak. Sebagai apa Pak? Saya sebagai manajer ARD, GA di Garuda Metalindo Pusat. Mohon izin nomor teleponnya Pak? Nomor teleponnya 0812-86-5029. Oke, terima kasih Pak Putu. Ya, sama-sama Pak. Ya, selamat siang.